banget kok. Iya, itu udah kerja sama tim kreatif. Udah kerja sama tim kreatif, saya hampir kepanci marah karena udah dari awal pada saat Onyo mau dilibatkan untuk ikutan itu saya milih enggak gitu. Tapi emang kecolongan ke Ruben enggak tahu itu apa persiapannya kapan gitu kan selalu sama. Kan Onyo udah datang duluan karena dia ada GR-nya kan. Dia di GR-nya karena list lagu yang udah dibawakan Onyo itu saya udah tahu. Jadi saya jarang mendampingin sih. Tapi itu di atas panggung tuh kelihatan banget Ruben tuh cemas banget agak kesal banget. Kalau urusan yang kayak gitu, Kak, kalau urusan yang kayak gitu kelar di selesai nyanyi lagu masih berhari-hari mesti ngelihatnya gitu kan. Wah, kok hampir kepancing saya marah gitu. Karena dari awal ketika dikasih tahu nanti Onyo ikutan ini, saya udah bilang enggak. Tapi Onyo yang mati-mati yang ngomong, enggak, Onyo mau ikut, Onyo bisa gitu. Ya, enggak semuanya saya tentang sih gitu. Jadi ya udah oke lah. Kayak kejadian baru terucap dalam hati tuh. Nah kan baru gue larang ya. Kejadian di situ gue udah keselnya bukan main. Enggak taunya juga kerjain. Karena kan saya enggak kepikiran dikerjain karena udah dua hari setelah ulang tahun kan. Oh, habis itu minta maaf enggak, kayaknya nyesel juga sebenarnya. Enggak. Dia enggak ada kata. Iya, minta maaf ya biasa. Sorry ayah, ayah disuruh kata dia gitu. Iya enggak apa-apa. Ya. Mungkin ngebales juga karena sebelumnya kan ke Ruben ngeprank dia jual mobil juga gitu mungkin. Sebenarnya itu bukan kayak ngeprank sih itu. Yang ngerti ya, itu mungkin ngeprank. Kan. Tapi kalau saya istilahnya kan lebih gini. Pengen menguji kesetiaan Onyo sama barangnya. Jadi Onyo itu ya memang sampai sekarang barang-barang yang dia punya dari pertama kali itu saya ada tempatnya khusus, sepatu yang pertama kali dia punya, yang saya beliin, yang dia manggung, ini semuanya itu dia punya sejarahnya gitu. Dan tanpa dia ketahui sebenarnya saya juga punya baju-baju awal saya dulu, apa kayak gimana, ada juga. Jadi kalau ngeliat Onyo kok kayak gue juga, padahal Onyo enggak tahu saya tuh nyimpen baju-baju istilahnya karir ya, Pak. Ya sejarahnya saya lah gitu. Tapi Onyo punya kontak yang ya sama. Tapi akhirnya bisa kepancing begitu ya, Kak, maksudnya dia emosi bener. Dia marah karena dia sebenarnya dia enggak kepengen mobil mewah yang gimana kok. Yang dia kepengen adalah yang ayah kasih pertama itu yang enggak boleh harus dijual. Yang ayah bunda kasih pertama itu yang enggak boleh. Gila. Nyaman ya? Nyaman. Iya. Jadi yang ayah bundanya pertama kali kasih ya enggak boleh dijual. Tapi dia jadi ini enggak sih, Kak, trauma, maksudnya udah kemarin dikerjain jadi agak berikutnya enggak, jadi kalau sekarang ketawa kalau saya bilang ibu sinyola dia pasti ketawa. Jadi dia cuman ayah, tapi terakhirnya kan juga saya kasih tahu ke Onyo ini ayah cuman pengen ngeliat kesetiaan Onyo, kecintaan Onyo sama barang-barang Onyo aja. Tapi keluarga pun tega nggak sih ngelihat anak laki-laki jadi marah gitu, jadi mungkin nyesel juga nggak mau lagi gitu karena kan bercanda. Jadi kalau buat aku karena ini nggak beneran kecuali kalau itu saya jual beneran baru akan menyesal. Itu enggak, bercanda. Jadi malah tambah simpatik banget, tambah kagum ngelihatnya karena segitunya dia cintanya sama barang-barang yang kita kasih gitu. Segitu dia menghargai dengan dia saya bilang menghargai sebuah sejarah perjalanannya dia. Dia sampai kudanya juga ya sayang. Kudanya waktu operasi aja dia juga nangis sedih. Masih rutin ya main kuda itu? Masih rutin ya kita. Ya. Waktu veteran jatuh di panggung itu, Talia sama Sarwenda gimana reaksinya? Oh, Wenda kan tahu kalau Talia nggak ada di